Halo Fandes Vlog. Jumpa lagi kita minggu ini. Hayu mau kemana ya kita? Coba tebak guys. Di kali ini kita masih jalan-jalan di sekitaran Pacet Indonesia. Dan ini perjalanannya masih sekitar 1,5 jam lagi. Nanti saya video lagi ya guys. Kita memasuki daerah Pacet, HAM lumayan ramah. Nanti kita akan melewati bundaran Pacet. Belok kiri ya guys, karena kalau kanan tidak boleh. Sebelah kanan sudah terlihat bundaran Pacet. Banyak makanan dan minuman ya guys. Buat nongkrong cantik dan menikmati dinginnya Pacet, kalian bisa bersantai di bundaran Pacet. Dari sini kita belok kanan ya guys. Oh iya guys, kalau kalian mau ke pemandian air panas, kalian ambil jalan belokan ke kiri ya, karena kita mau ke Sendi Adventure. Jadi kita belok kanan ya. Pertigaan belok kiri. Lurus mengikuti jalan sampai bertemu jembatan pertama. Karena ini hari Minggu, jadi sangat ramai sekali. Lurus terus ikuti jalan ke atas. Hati-hati ya guys, jalan berkelok-kelok. Pastikan kendaraan dalam kondisi bagus ya. Kita lagi di Pacet lagi ya guys, dan masih di perjalanan yang sama seperti video kemarin, karena di sini kan sebetulnya banyak sekali ya. Jadi ini kita mau explore area Pacet lagi ya, nanti kita lanjut lagi ya guys videonya. Bye bye. Benar-benar nanjak ya jalannya, arah mau ke Cangkang. Mobil masuk gitu masih cukup ya untuk satu mobil, dan airnya itu mengalir. Nah ini ada air terjun deh, namanya tuh air terjun Pak To. Ini nggak tahu ini air terjun beneran. Dulu itu belum sederet ini guys air terjunnya.
Sekarang kita udah ada di tempat wisata yang namanya itu Sendi Adventure ya. Sendi Adventure itu ada dua guys. Sebenarnya kita itu mau ke Sendi Adventure 2, cuman kita tanya petugasnya itu tutup sementara. Dan sekarang kita ada di Sendi Adventure 1 ya guys ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan video lagi ya, yang sebelah-sebelah sana, biar kalian gak penasaran. Hai guys, go 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 go. Ini kita akan memasuki loket wisata sendirinya ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada mini zoo, spot selfie, taman bunga, kafe ala, strawberry, pohon sama kelinci. Dan di sini juga ada ayunannya ya guys, bisa kalian lihat ya. Ada dua, yang di depan sana sama sini, dengan view yang seperti ini. Di sini juga ada spot foto ya. Kalian bisa lihat kan, ada spot foto. Dan kalian bisa lihat ya, di sini banyak sekali spot foto ya guys ya. Kita akan perlihatkan lagi spot foto berikutnya. Sini, sini, sini. Kalian jalan di sekitaran sini. Di sini itu banyak sekali bunga-bunga yang seperti ini. Ini pas kita kesini ini pas mekar-mekarnya ya guys. Ini pohon jeruk ya? Enggak sih? Kok tanya saya? Pohon jeruk guys. Ini ada pohon jeruk juga. Di sini banyak sekali bunga-bunga yang bermekaran. Ada jamur. Jamur, jamur apa? Jamur beracun. Ini kita akan perlihatkan spot foto yang paling bagus menurut saya ya guys ya. Kalian lihat aja ya. Dari bawah, atau nanti bisa naik di sana. Wah, bener-bener bagus guys. Oh my god. Di sini juga banyak sekali tempat duduk bawah-bawah itu. Kalian bisa lihat kan? Gimana guys? Apakah kalian berminat untuk liburan ke sini, guys? Benar-benar kita menikmati udara yang segar sekali. Taman bunga ini namanya. Gimana guys, apakah kalian berminat untuk liburan di Sendi Adventure ini dengan pemandangan yang kalian bisa lihat sendiri ya di belakang saya. Kalian bisa melihat tebing-tebing yang sangat indah sekali di sini.
melanjutkan ke wisata air terjun Watu Lumpang yang di daerah Pacet ya guys ya. Dan let's go next video, bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya guys.